Tadi. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Bener gak nih? Tanya. Bapak siapa? Ya. Bapak siapa? Nah, gue juga bingung. Main tarik-tarik aja. Saya ini ponakan mamang saya. Nama bapak siapa? Afgan. Penyanyi. Ini bakal jadi gubernur gak boleh main tembak? Belakang aja lu. Karena lagi banyol. Oh iya ya. Boleh, gubernur kan. Bentar, dia mau ngomong dulu. Mamangnya mau ngomong, mamangnya. Silakan. Mamang, saya alhamdulillah sudah pulang kampung, mamang. Iya. Ya. Siap untuk membangun Jakarta ya, siap? Ya, banyak program. Nomor berapa? Satu. Diajak ngomong. Nomor berapa? Satu. Siapa? Ridwan Kamil. Artinya? Saya bertahun-tahun pergi merantau, saatnya sekarang pulang membangun kampung halaman. Yeay! Gak sangka. Ada ikan di dalam sumur. Artinya? Mohon doa restu mamang, ini ponakan mau jadi gubernur. Wey. Di dalam kereta ada buaya. Artinya? Gue gak jadi naikkan. Ada buaya. Mantun kayak RK. Ngapa jadi? Berbunga tanpa agunan buat Alhamdulillah. Mereka. Alhamdulillah. Di Babakan ada markas Kodam. Cakep. Beli beras dikirim pakai ojol. Artinya? Ini ponakan banyak programnya. Ya. Salah satunya bebas utang dari pinjol. Oh. Utang jangan ada utang, hati-hati. Hati-hati. Ya, ini sebagai contoh. Hati-hati. Iya. Hati-hati, jangan rebut anak pinjol. Ya. Bayar dong pak. Mama. Apa sih lu? Gak bayar, kita mah transfer. Mamang saya izin, saya amin ya Allah. Sebelum mamang perginya malam Minggu. Malam Minggu. Ini malam apa? Tangannya satu semua. Gini ya, kalau nonton Lenong hati terhibur. Saya ingin merasakan rasa bahagia dihibur itu sebanyak-banyaknya kan, karena Jakarta kan kota stres nomor 9. Itulah kenapa kita ada program Car Free Night, program untuk UMKM dan program budaya. Di jalanannya ditutup pameran kuliner, di tengahnya ada panggung Lenong. Nanti saya wajibkan kecamatan-kecamatan melakukan. Kan jadi rame kan, sanggar-sanggar hidup lagi, warga juga bahagia, sebulan sekali malam Senin. Kira-kira begitu konsepnya, ini bagian dari melestarikan budaya dan menolong UMKM. Untuk UMKM-nya sendiri nanti akan di... Jadi ada kurasi dari kecamatan, jadi nggak asal-asal. Untuk budaya Betawi sendiri apa para... Ya tadi yang saya sebutkan bagian dari konkretnya pelestarian lembaga adat didirikan, kemudian juga arsitektur Betawi di gerbang-gerbang komplek kita hadirkan, kurikulum berbasis kebudayaan Betawi juga nanti jadi masuk ke kurikulum sekolah. Bang, yoi 11 lantai.
Kepiting menjepit kerang-kerang adat di lubang batu. Lah, tukang mabuk. Tapi dia janda, Li. Hah? Apalagi janda murahan dikit. Janda? Umurnya berapa, Li? Umurnya baru 8 tahun. 55 tahun. Om. Ngapa? Anaknya udah 55. Anaknya 55. Hidungnya lancip. Hidungnya lancip. Matanya itu mata cengkoknya cengkok China. Tapi... bulu keteknya toge, Li. Sabar nih, pokoknya gua belain dia ngomong main tenang. Coba apa lu pengen tahu? Apa ya? Lu mau kopi? Belum. Apa? Kopi lu manis apa pahit? Bulan tadi nanya lu mau kopi. Ya sekarang gua nanya kopinya manis apa pahit? Bilang belum. Mata lu! Taruh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Bener gak nih? Tanya. Bapak siapa? Ya. Bapak siapa? Nah gua juga bingung. Main tarik-tarik aja. Saya ini ponakan mamang saya. Nama bapak siapa? Afgan. Penyanyi. Ini bakal jadi gubernur nggak boleh tebak tebak aja lo, karena dia banyol. Oh iya ya. Boleh gubernur kan. Tidak dia mau mundur, mamangnya. Silakan. Mamang, saya alhamdulillah sudah pulang kampung, mamang. Iya. Ya. Siap untuk membangun Jakarta ya, siap. Ya banyak program. Nomor berapa? 1. Diajak ngomong. Nomor berapa? 1. Siapa? Ridwan Kamil. Artinya? Saya bertahun-tahun pergi merantau, saatnya sekarang pulang membangun kampung halaman. Yeay. Gak sangka. Ada ikan di dalam sumur. Artinya? Mohon doa restu mamang, ini ponakan mau jadi gubernur. Wey. Di dalam kereta ada buaya. Artinya? Gue gak jadi naikkan. Ada buaya. Mantun kayak RK ngapa jadi berbunga tanpa agunan buat Alhamdulillah. Mereka. Alhamdulillah. Di Babakan ada markas Kodam. Cakep. Beli beras dikirim pakai ojol. Artinya niponakan banyak programnya. Iya. Yeah.